Kesihatan bekas wartawan penyiaran di sebuah stesen TV swasta, Mazidul Akmal Siddiq, yang terlantar sakit akibat penyakit angin amar, kini semakin pulih. Isterinya Khairul Fazlin Kamarudin berkata Mazidul sudah mampu menggerakkan anggota badannya selain penglihatannya yang semakin baik. Sekarang ni yang badan juga boleh bangun duduk sendiri, dan ni badan dia dah berfungsi dah. Kalau dulu sebelah kiri, kalau orang lumpuh langsung tak boleh kan. Ini dia dah boleh bangun duduk sendiri. Yang belum ada ni sih tangan dia. Kaki dia dah boleh tolak sikit-sikit. Ketika ditemui di kediaman mereka di Kota Damansara, Fazlin berkata dia bersyukur kerana banyak menerima bantuan daripada keluarga dan teman rapat. Paling dekat kita is family. Kawan-kawan memang datang. Dah pergi. Dia tak boleh ada dengan kita setiap hari. Yang boleh datang sentiasa dengan kita is family kita. Adik, kakak, abang, ibu bapa kita. Itu adalah orang-orang yang penting sentiasa di belakang saya. Tak pernah satu saat pun dia tinggal saya. Tinggalkan kami. Sentiasa. Masing-masing ada komitmen sendiri. Saya tak salahkan orang kan. Tapi ada juga sekumpulan kawan-kawan abang yang tak pernah putus. Walaupun dia tak boleh datang. Dia selalu telefon dan khabar. Lagi satu, kita macam ni boleh jadi macam ni. Bukan tak ada orang yang masih mengutuk abang. Sampai sekarang abang cakap, dah jadi macam ni, dah tak seronok dah abang. Cakap dengan kau, Mazidul, dah tak ada apa. Kau dah tak pergi nak sembang orang. Kau dah tak macam ni. Ada yang datang ke sini cakap macam tu. Orang-orang yang berfikiran negatif. Yang jatuhkan lagi kita punya semangat kan. Masuk nantinya kanan, kalau kena kiri lah. Don't take it too hard. Mazidul mengejutkan dunia kewartawanan apabila diserang strok pada Jun 2014 dan telah menjalani 3 kali pembedahan di bahagian kepala, iaitu 2 kali pada tahun 2014 dan Ogos 2016 di Hospital Kuala Lumpur.